Uh, ya ini di Provinsi Jambi ini kan memiliki sembilan uh, kabupaten, dua kota Yang kalau kita lihat datanya itu untuk jalan kabupaten ada 10.000 km Yang rusak kurang lebih 4.600, hampir separuh yang rusak jalan kabupaten, kota Kemudian jalan provinsi ada 1.030 km yang rusak 250 km, 25 persen, seperempatnya. Jalan nasional ada 1.300, yang rusak 1, 130. Ini yang kita cek. Tadi jalan produksi untuk nanas ke sana benar rusak. Itu masuk, akan kita mulai nanti bulan Juli, bulan Agustus. Yang ini... Yang tadi jalan kabupaten, yang ini jalan provinsi. Ini juga akan diambil alih oleh pusat dan segera juga dikerjakan. Karena kalau enggak, yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali. Yang namanya jalan produksi itu sangat penting sekali. Sehingga itu yang didahulukan. Apalagi rusak parah, harus segera dikerjakan. Ya, rasa itu. Dan ini, berusaha sampaikan, ini tidak hanya di provinsi Jambi, di provinsi-provinsi yang lain pun juga banyak yang memerlukan penanganan karena menyangkut jalan produksi dan jalan logistik. Pak, ya. ini uh, hasil peninjauan hari ini, Pak. Apakah ruas jalan yang ditinjau ini termasuk kondisi rusak parah atau gimana, Pak? Rusak parah, udah ngerasakan sendiri itu masalah harus saya sampaikan. <laughs> itu berdasarkan ya data-data yang dimiliki oleh Kementerian PU data-data yang saya miliki yang berasal dari masyarakat dan tadi juga dikonfirmasi ke Pak Gub, ke Pak Bupati semuanya dan kita yang paling penting adalah langkah perbaikan yang harus secepatnya dilakukan. Iya.